Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana cara menghapus data busuk di Akulaku sehingga kita bisa pinjam di aplikasi pinjol yang lain. Nah, jawabannya nggak ada ya teman-teman ya. Jawabannya salah satu caranya adalah kalian harus menyelesaikan hutang kalian itu entah apapun caranya. Yaitu kalian bisa melakukan pengajuan untuk peringanan pelunasan atau pengajuan untuk melunasi hanya pokoknya saja. Tapi ingat, jangan mau kalau restrukturisasi ya teman-teman ya, karena bunga kalian makin besar nantinya. Dan satu hal lagi saya ingatkan, jangan juga kalian berusaha untuk meminjam di aplikasi pinjol yang lain hanya untuk membayar di Akulaku ya teman-teman ya. Dan itu akan memperburuk keadaan kalian. Dan satu hal lagi, jangan sampai tertipu ya dengan jasa-jasa penghapus data busuk, karena itu semuanya bohong teman-teman. Karena banyak sekali yang kena penipuan terkait hal ini teman-teman ya. Jadi mereka itu diiming-imingi hanya dengan bayar ratusan ribu, data busuk dan hutangnya akan dihapuskan dari database Akulaku atau database pinjol yang lain. Ini adalah penipuan dan kalian harus menghindarinya. Lebih baik kalian kalau tidak bisa atau masih belum mampu membayar hutang, kalian stop aja, kalian diamkan aja, kalian fokus aja kerja, kalian fokus aja mencari uang untuk kumpulkan biaya pokoknya. Jika sudah kumpul, kalian bisa negosiasi atau minta pembayaran pelunasan pokoknya saja teman-teman. Dan ini unsurnya adalah murni pidana, bukan pidana, jadi nggak perlu takut ancaman hukum apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.